Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Citra Green semuanya. Ini mohon untuk hati-hati bagi Anda yang akan perjalanan dari arah Purworejo menuju Wonosobo maupun dari arah Wonosobo mau menuju ke Purworejo. Sehubungan untuk jalan tersebut, terutama di area Kertek ya, sebelum Pasar Kertek, kalau dari arah Purworejo ini sampai dengan daerah Cawangan Kepil, ini jalan di beberapa titik ada kerusakan. Contohnya ini adalah di jalan sebelum pom bensin Seguk Sapuran ya. Ini ada beberapa titik kerusakan yang lubangnya cukup dalam, jadi dimohon bagi Anda yang bepergian melewati jalan ini nih untuk senantiasa hati-hati, apalagi kalau perjalanan Anda malam hari, karena untuk malam hari ini karena di titik tersebut sangat minim penerangan atau bahkan tidak ada penerangannya sama sekali. Sehingga dengan harapan panjenengan tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan juga kami informasikan bahwa untuk saat ini usaha perbaikan juga sedang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Jalan Provinsi ya. Ini di titik daerah Kali Kajar sudah mulai ada perbaikan, namun belum sampai pada titik di Silempah ini ya. Semoga akan segera diperbaiki dan lubang yang ada akan tertangani sehingga tidak membahayakan bagi pengendara jalan semuanya. Dan untuk wilayah Sapuran ini, terutama jalan di setelah pom bensin Cilento ini ya, sebelum toko atau sebelum jalan menuju ke SMU 1 Sapuran, ini juga ada lubang yang cukup dalam dan warga sekitar berinisiatif membuat rambu-rambu peringatan agar karena di titik ini sudah sering terjadi kecelakaan, sehingga warga berinisiatif membuat rambu-rambu peringatan. Oke, demikian informasi untuk sedulur Citra Green semuanya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Ya, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.